dimulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Jambore Nasional Arus Deras Sungai Rongkong tahun 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Berada di Sungai Rongkong tempat pelaksanaan Jambore Nasional Arus Deras tahun 2022. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh Sungai Rongkong ini memang sangat baik untuk pelaksanaan sport tourism. Ya, jadi kita emas dalam kegiatan olahraga dan pariwisata. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sehingga dapat jadi bahan evaluasi dijadikan sebagai event tahunan, insyaallah. Mohon dukungan dari seluruh pihak dan terima kasih kepada seluruh penggiat komunitas Arus Deras khususnya yang ada 28 yang berkolaborasi melaksanakan kegiatan Jamnas ini di Kabupaten Bintan.